Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanso Alfa dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan sedikit materi mengenai matriks kelas 11. Berikut penjelasannya. Soal yang akan saya bahas berikut ini mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Yuk perhatiin soalnya. Diketahui A sama dengan 5, 3, 2, dan 6, dan B 4, min 2, 2, dan 1. Lalu tentukan A tambah B dan A kurang B. Yang pertama, matriks A ditambah matriks B. Di sini kita cukup menjumlahkan angka yang memiliki posisi yang sama di masing-masing matriks A dan matriks B. Yang pertama ada 5 tambah 4, 3 ditambah minus 2, 2 ditambah 2, dan 6 ditambah 1. Nah, terakhir kita tinggal menulis hasil dari masing-masing penjumlahan tadi. Lanjut yang kedua, yaitu pengurangan matriks. Cara atau prosesnya masih sama seperti tadi, namun hanya tandanya saja yang diubah. Untuk hasil akhir, sama juga seperti penjumlahan matriks. Untuk hasil akhirnya, kita hanya perlu menulis hasil dari masing-masing pengurangan angka tadi. Nah, inilah hasil akhir untuk jawaban dari pertanyaan yang saya bahas kali ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.